Tak sure sama ada Tony boleh lawan lagi ke tak. Tapi a good matchup untuk Conor. Satu sebab Conor baru kalah dua kali dengan siapa tu, Dustin Poirier. Dan perlawanan dengan Dustin Poirier membuktikan yang Conor ni bukan lagi legit contender dan juga tak layak pun berada di top 5 di lightweight division. So matchup antara Conor dengan Tony ni sebenarnya good matchup untuk siapa, Conor. Satu sebab kalau dia untuk match yang comeback, untuk Conor nak buat comeback, let's say dia ada plan untuk berlawan untuk championship, so ni adalah matchnya. And then satu lagi, mungkin storyline tu dah ada dah tahun 2017, patutnya 2017 apa orang kata Tony menang apa ni interim lightweight championship dan boleh unified sebenarnya championship tu. Tapi Conor dia busy dengan boxing ataupun yalah lawan Floyd Mayweather, end up dia tak jadi. Satu sebab Tony pun kena strip dia punya title, Conor pun kena strip dia punya title. Tapi diorang meant to be, orang kata ni lah, sepatutnya diorang, orang kata sepatutnya ditakdirkan lah, disebabkan Conor adalah champion waktu tu dan juga Tony Ferguson adalah interim champion juga waktu tu. So boleh jadi a good matchup. Okay. Okay.